Halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel Umno. Video kali ini Umno akan unboxing cuy, unboxing sebuah speaker ya, speaker lagi ini, speaker 5 in ya. Ini dia. Ini speaker Elsun cuy, Elsun 5 in ya. Oke. Gak usah lama-lama, kita langsung unboxing saja ya. Oke, cukup. Aman ini packingnya. Nah, ini dia cuy, speaker Elsun 5 in ya. Ini dia, ini satu. Oke, ini dia speakernya cuy, speaker Elsun 5 in ya. Ini seperti ini, Japan Audio Sound Technology. Nah, ini warna merah ya cuy, sebenarnya ada lagi warna biru. Ininya dari plastik ya cuy. Plastik kayaknya, iya plastik. Ininya karet dan ini. Oke, ini speaker Elsun 5 in ya. Karakternya woofer. Impedansinya 8 ohm ya. Ini 8 ohm. Maksimal powernya 80 watt ya. Terus magnetnya 70x15, magnet material ferrit, tebal magnetnya 20 mm, con material paper ini ya, paper FG rubber ya, voice coilnya diameter 26 mm, frekuensinya 50 Hz sampai 6,3 kHz, frame iron ya, ini berarti pak iron ya, semacam plastik cuy. Ring speaker diameter 149 mm, shut off diameter 127 mm, tinggi speaker 67 mm, berat 650 gram ya. Ini ya, seperti ini ya. Oke, ini juga merah ya. Umno ini beli sepasang karena murah ya, ini harganya cukup murah cuy, tapi nggak tahu ya suaranya ya. Tapi kalau di ini cukup bagus ya cuy, ininya juga rongganya ini ya, apa jauh ya. Oke, kita coba saja ya cuy, kita coba menggunakan ini ya, TPA 31162D. Oke, kita sambung dulu cuy, ini tinggal nyambung speaker ya, kabel speaker. Oke, Umno pakai power supply 15,8 ya volt. Wow, mantap ini tuh.
Oke cuy, speaker ini cukup rekomen ya. Harganya juga murah. Cuman ini materialnya ini pakainya plastik ya cuy. Ini plastik nih cuy. Ini kayaknya kalau misal ini baut ya, kayaknya pecah cuy, gampang pecah cuy. Harus hati-hati ini. Kan misalnya ini dikasih baut begini, ini kayaknya gampang pecah ini. Tapi ini keras sih. Cuman ya ini plastik gitu. Tapi mantep lah cuy, dari suaranya ini mantep. Cuman ininya aja ya, ini materialnya ini ya, pakainya plastik Elson ya. Oke, gitu saja video dari Umna ya cuy. Mantap.